Artinya materi ini sudah ada di dulu. Sementara saya buat alat ini tahun 2017 sudah dirancang. Jadi kurikulum sekarang ada untuk reaksi itu, tapi alat ini bisa dipakai. Ya, baik. Reaksi terang benderang seperti apa ya? Nah, ini judulnya saja sudah terang benderang. Dari tadi kita ada api, ada ledakan, ada warna. Jadi kalau itu nggak sekadar panas lah. Kemudian api juga nggak sekadar api itu menyala. Tidak seperti itu. Api itu bisa meledak. Nah, api yang di sini bagaimana? Apakah sama panas juga? Nah, ya, itu yang pertama kali ketika saya mencoba menerjemahkan proses kontak. Langsung saja ke fosfor karena itu struktur kan ini takutnya dua kali. Tadi kita sudah belajar mengenai karbon ditambah O2 gas menjadi CO2 dan ini tidak terbukti kecuali di sini diganti oleh gas. Kemudian sulfur ditambah O2 menjadi SO2 gas. Ini yang disebut dengan apa kalau dalam pelajaran kita ini? Jelas? Asam. Oksida asam itu kenapa disebut oksida asam? Karena kalau dilakukan dalam air menjadi gas saja. Itu kan? Jadi ini menjadi penting buat kita. Nah, berarti antara non logam ya, reaksi dengan oksigen jadi oksida asam. Berarti fosfor juga bisa dong? Fosfor ya. Nah, cuma di sini ada MbR4. Menjadi B2O5. Ya, itu oksida asam. Ya, maka saya akan coba gunakan yang terakhir. Oksida asam ini benar tidak nih? Tuh kan? Ya. Lalu bertemu dengan oksigen. Nah, di sinilah oksigen. Ini oksigen. Tadi kita belajar tentang oksigen yaitu reaksi antara H2O2 dan katalis KNN. Di sini H2O2, di sini KNN. Maka akan menghasilkan oksigen. Hanya oksigennya akan saya alirkan ke sini. Ini oksigennya ke sini. Nah, nanti oksigen akan bertemu dengan fosfor. Maka P di sini P4 akan berhasil dengan oksigen. Jadi P2O5. P2O5 akan masuk ke dalam air menjadi asam fosfat. Tidak ada ledakan. Tidak ada ledakan. Berarti kalau jadi asam fosfat ini harus berubah dong, karena ini PTB dalam air. Bukan lagi berwarna hijau, harus berwarna kuning. Nah, P2O5 itu bisa berbentuk gas, bisa berbentuk padat mesin. Oke ya. Nah, ini kita masukkan dulu katalisnya. Ini adalah apa tadi? Apa? H2. Dan di bawahnya adalah katalis supaya cepat. Kalau di dalam buku itu dengan P2O5. Tutup. Jadi cara menguatkan itu dengan perasaan. Kalau tidak perasaan kan pecah. Jadi dengan perasaan. Perasaan dan lembutan. Nah, betul. Kalau kelembutan di rumah Pak. Jadi perasaan. Ketemu ibu ya boleh kelembutan. Nah, sekarang dimasukkan katalis ke sini Pak. Ya cukup untuk masukkan. Dan perasaan Pak. Nah. Tidak ada spatula pakai stick es kok. Ya, tutup.
Ya, ini belum bertemu antara katalis dengan buah-buah. Kita akan coba keluar nggak dari sini? Main lompat. Ini kita buka. Nah, ini kan oksigen sudah keluar, akan mengalir ke sini. Ada nggak keluar? Ada. Kalau sudah keluar, kita bisa panaskan untuk mengubah fosfor karena dia punya energi apinitas elektron. Oh, kena oksigen. Betul-betul terang benderang. Ya. Perma ditambah O2 menjadi P25. Selesai karena fosfornya habis. Ini kan ada yang berbentuk padat, ada yang berbentuk gas. Ini P25 sisanya di sini. Tapi tidak banyak. Dia berubah menjadi kuning. Ini P25 ditambah asam, dia akan menjadi kuning. Tadi kan hijau pekat ya. Mungkin karena kurang saja fosfornya kurang banyak, jadi P25-nya juga yang terbentuknya tidak banyak. Bagaimana Bapak Ibu kalau melihat kimia demikian indah, demikian cantik, bisa dibuat entertain? Tidak, hanya rumus tulisan sudah gitu.